Demo yang dilakukan pada hari Kamis membakar beberapa fasilitas umum di kawasan Simpang 5 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Fasilitas yang dibakar pasca demo diantaranya adalah pos polisi dan halte busway. Kemudian kobaran api yang membakar halte busway menyambar ke gedung bioskop dan 4 ruko lainnya yang berada di belakang bioskop. Menurut warga setempat, para pendemo berhasil dibubarkan setelah dipukul mundur dan ditertibkan oleh aparat kepolisian. Proses pemadaman api pun berlangsung selama 4 jam yang dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan bantuan 10 unit pemadam kebakaran dan petugas kebersihan yang membantu membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Oh, jadi samberan dari halte busway masuk, karena sana banyak mobil parkir yang bermobil biasanya fokus hati. Dari Jakarta, Wahyu Purnamasari dan Ibnu Tribrata TV, salam Tribrata.